Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Alam dari SMP Negeri 4 Warung Kiara sebagai guru mata pelajaran Bahasa Sunda. Di sini saya akan menyampaikan materi MPLS mengenai tata krama siswa. Pernahkah kalian bersalaman lalu kemudian mencium tangan guru atau orang tuamu? Jawabannya tentu pernah, atau bahkan sering. Itulah salah satu wujud kecil dari tata krama. Jadi, apa itu tata krama? Secara harfiah, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan, atau perbuatan yang baik. Jadi, kesimpulannya, bahwa tata krama yaitu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tiga wujud tata krama dalam pergaulan bagi pelajar. Yang pertama adalah tata krama di lingkungan rumah atau dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang yang berhubungan langsung dengan anggota keluarga. Contoh wujud tata krama dalam lingkungan keluarga diantaranya menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik, menyambut ajakan orang dengan wajah riang dan gembira, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, bila diajak bicara harus memperhatikan, minta izin pada orang tua sebelum berangkat ke sekolah, dan mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Wujud tata krama yang kedua dalam pergaulan bagi pelajar, yaitu tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi penting bagi anak dalam lembaga formal yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Contoh wujudnya diantaranya bersikap sopan pada guru dan karyawan, mengucapkan salam bila bertemu guru, karyawan, dan teman, saling menghargai antar teman, dan mematuhi tata tertib sekolah. Wujud tata krama dalam pergaulan bagi pelajar yang ketiga adalah tata krama di lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai kontrol sosial yang berangkat dari kebiasaan, adat istiadat, dan norma disebabkan dalam masyarakat merupakan tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang serta budayanya. Contoh wujudnya diantaranya adalah mengucapkan salam apabila bertemu dengan siapapun, membiasakan mengetuk pintu bila bertamu, tata cara makan untuk menikmati hidangan, saling menolong sesama tetangga, dan menghargai saran dan pendapat orang lain. Itulah paparan mengenai tata krama siswa secara singkat. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.